Teks pesanan ringkas dihantar oleh sang isteri melalui WhatsApp. Si isteri berkata, "Kami sayang kita dunia dan akhirat. Halalkan makan minum kami. Kami minta maaf dari hujung rambut ke kaki." Si suami membalas, "Kami penjual. Kami halalkan semuanya." Si isteri kemudian membalas, "Oh, kelak pada dengan kawan kami. Kami minta maaf." Si suami membalas, "Kuat kita. Lawankan. Semua orang nunggu kita." Si isteri kemudian membalas, "Kami coba." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam ibu-ibu, geng-geng sekalian. Video kali ini saya akan berkongsi mengenai kisah-kisah yang berlaku semasa pandemik COVID kali ini. Dan apa yang dibaca tadi adalah kisah antara suami isteri. Saya difahamkan si isteri sedang bertarung dengan musuh kita, iaitu COVID-19. Saya tidak mengetahui dan dimaklumkan apa yang berlaku selepas itu. Assalamualaikum. Kami gini itu di perkuburan Jalan Semeriang, Kuching kan? Waktu itu hujan. Hujan lebat ah. Ha? Tak frontliner ah. Ha? Enggak tak frontliner ya. Bertungkus lumus di tanah perkuburan. Hari itu aja sedang yang ngubur ah. Meninggal kena COVID tu ah. Ha? 3 orang. Kepada masyarakat di luar sana, janganlah ambil mudah benda tu. Mun nak keluar, jangan keluar rami-rami. Mun anda nak perlu nak beli barang makan, kurang beras kah, kurang ikan masin kah, keluar seorang aja, jangan membawa anak beranak. Enggak kita, bukan cerita bulat tu. Tiga bin jenazah tu eh. Jenazah nunggu eh. Ini adalah salah satu petikan penulisan salah seorang frontliner. 200 lebih positif kes, belum ada tempat kuarantin. Oh terdah, ya Allah selamatkanlah semuanya. I hope everyone please pray for one another right now. One after another dengar kes COVID positif dari keluarga dan kawan-kawan. Bukan sikit-sikit, semoga semua diberi kekuatan. Doctor inform me that the virus is everywhere in the air right now. Just awaiting for next target. Frontliner are falling down. So how do I feel today? The condition seems to deteriorate. Sendat nafas. Consistently rasa mok pengsan. Kucat lesi. Tidak dapat makan dan minum. Sakit badan dan mengigil kesejukan. Sakit tulang. Can't help being so scared. Too emotional right now. But trying to stay strong for my kids. Mudahan esok my kid and parents swab test negatif. Ini adalah posting daripada Facebook page Kementerian Kesihatan Malaysia. Seorang pesakit COVID yang ditidurkan dan dibantu oleh mesin pernafasan prosedur sebelum ditidurkan kami akan minta pesakit mengucapkan dua kalimah syahadah dan bercakap buat kali terakhir melalui video call sahaja. Mungkin itulah salam terakhir kepada keluarga. Dan ini adalah perjalanan terakhir salah seorang pesakit COVID aku. Moga ditempatkan bersama para solihin. Pemergian ditemani bukan daripada ahli keluarga sendiri. Mati itu pasti. Daripada dia kita datang dan kepada dia juga kita kembali. Kredit Syahrin Sahbudin. Video ini dibuat bukanlah untuk menakutkan anda. Kita berperang dengan musuh yang tidak nampak. Bukan masanya untuk menuding jari sesama kita. Kerajaan dan rakyat harus bersatu teguh memutuskan rantaian COVID-19 ini. Tiada pengecualian. Kerajaan bertindak atas kapasitinya dan rakyat bertindak sesuai dengan caranya. Masing-masing saling membantu dan jangan ada cerita lagi pejuang kita gugur kerana kesombongan kita. Na'udzubillah. Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan sokong channel ini dengan klik butang subscribe dan loceng di bawah untuk membantu saya mengeluarkan lebih banyak video yang manfaat pada masa akan datang. Dan jangan lupa untuk klik like, komen dan share.